ya. Ini dari Aceh. Ya, ini dari Aceh. Singkat-singkat aja. Kalau kita semua saya rasa kalau tujuannya tujuannya adalah orang Belanda. Saya ini tidak membahas sama. Ya, saya membahas tentang yang juga di Indonesia. Kalau kita membahas tentang perjuangan, bahwa sejarah, sejarah, ada tentara. Ya kan? Saya ambil aja sejarah dari sisi keluarga. Ya kan? Karena itu berbeda-beda. Kita ada dari sisi pekerjaannya, tetapi bagaimana dia baik di dalam keluarga. Ini saya ambil dari keluarga. Secara umum, pertempuran di Indonesia, kalau pahlawan itu sudah menghasilkan sejarah. Membawa pengunci untuk melawan penjajah itu. Satu penjajah itu zaman dahulu, Pak. Belanda, sebut permata itu. Sebut permata. Tahu sebut permata? Baru Jepang, baru apa lagi? Portugis. Portugis, Inggris, dijawab kali ya, bagus saya. Oh iya mah, ngotot aja zaman. Bagus. Siapa penjajah peradaban Indonesia? Portugis. Belanda. Jepang. Portugis. Portugis, baru? Portugal. Yang paling enak jalan apa itu? Yang penjajah. Ratu-ratu itu hidup. Ya itu kan langsung jawab kan? Waktu itu hidup enggak? Belum. Dari mana tahu? Saya belajar terus itu. Jangan kita informasi apa. Jangan kita melihat informasi Belanda. Di tabak waktu itu sudah itu enggak? Belum. Dari mana belajar? Kau dari guru. Jelas. Oh berarti dia kan saya berdana pada waktu dia karena dia tidak cerita. Oh saya sudah hidup. Waktu itu di punggung dia, dia saya masih jatuh terus. Oh gimana cara manusia kok bisa seperti ini? Akhirnya belajar. Jadi nyambung dia. Ada kontak dia. Ya. Kalau saya pun ceritanya ini dari sejarah. Nah, jadi ini prajurit ini. Ya. Saya belajar dari buku setelah itu. Ya. Tapi ada yang terjadi yang tertulis di buku ini sudah menyalahi aturan yang ada di negara ini. Ya, ibu ini, ya, ini suaminya berapa ini? Dua. Ya. Ya, suami kedua, ya. Ini mengacu tidak tahu. Si tidak tahu. Ini oknum ini, adiknya. Ini tante ibu, ya adiknya mama. Dia punya boleh juga. Nggak pada dia acu di rumah. Nanti ada di apa? Ya. Ini, ya lama. Ini bagi kita, ini bagi ibu-ibu ya, calon ibu-ibu. Ini sangat penting sekali. Dan ini nanti saya terangkan dari bapak-bapak. Saya tidak berbicara dari perang. Kalau perang itu adalah satu kali orang membahas ini. Sekarang pembahasan yang percintaan aja. Nah, jadi ini percintaannya ini sama suaminya yang pertama siapa? Nanti? Tunggu? Ibrahim. Yang pernah maju bentar. Oh, udah lah. Percintaan lah. Berbahagialah kalau aku orang Batak mengetahui tentang dia di sana. Berarti lebih pintar lah aku mengenai Aceh. Dari mana? Tahu cerita-cerita ini pada lahir sana, bolehlah. Ya, ibu ini bersuamikan Tengku Ibrahim. Setelah dia melawan penjajah itu, akhirnya ini suaminya itu tertembak. Tertembak beberapa tahun setelah tertembak kakinya, tetap dia hidup selama 10 tahun. Tetapi luar biasa cintanya ini kepada suaminya itu. Ya, setelah meninggal lagi, ya setelah meninggal dia teringat orang Aceh. Ya. Setelah meninggal, baru dia mengatur cinta dengan Tengku Umar. Pertanyaannya, zaman sekarang, ya belum meninggal, nggak tahu kan? Belum meninggal sudah kawin lagi. Sudah cari yang baru. Nanti itu. Jadi ini contoh, kayak Aceh yang ada di sini, ya baik untuk semua rakyat Aceh seluruh kita, yang terutama rakyat Aceh, seluruh kita lagi yang perempuan, berarti kalau ada di suami besar di perjalanan. Jadi ketika ini tentang Sunyadi, ya, Sunyadi mempersuamikan Tengku Ibrahim, dia sakit-sakitnya selama 10 tahun. Tetapi dia setelah meninggal dulu, membangun cinta dengan Tengku. Pertanyaan, zaman sekarang kira-kira cocok nggak zaman ini? Atau sudah banyak penyalahan? Baru kali dia langsung belum meninggal, sudah mencari yang baru. Ini berbahaya bagi
bangsa dan negara. Karakter anaknya itu nanti akan menjadi perusak bangsa. Tidak perlu. Mati dulu. Atau matikan dulu. Ketahan. Ada rencana. Ya, ini hati-hati. Memang kelihatannya bisa kita apa? Mempertawakan. Tapi ketika itu terjadi, suami mati, tumbuhi sampai ya, bisa stres, akhirnya berpikir, oh, cinta dia apa masih menunggu di sana. Saya akan menunggu dia. Dari sekarang, dia akan berlaku. Dan nanti kalau tidak dinyatakan. Bisa. Karena itu terjadi, kalau boleh terjadi, makanya buat keiman. Ya. Harus kontrol ini. Berarti mati dulu, lalu kawin dari yang lain. Jangan mati dulu. Ya, ya ini laki-laki. Ya. Laki-laki yang di sini yaitu ketua mendengar ibu ini, ya, mendengar cerita ibu ini luar biasa sifat nasionalisme. Makanya bergabung aku mencintai ibu cucunya ini. Harus perhatikan. Jika nanti laki-laki kalian ayah laki-laki, atau kita melihat seorang perempuan karena pantang aja berada di mobilnya harta warisan orang tuanya kaya, ini akan hati-hati. Jika itu nanti hancur harta itu tidak perhatian yang baik seorang perempuan, maka nanti apabila cinta itu dibuji itu hangus, bisa dia mencari yang baru-baru dimatikan dulu, baru seperti kita tidak dimatikan ya. Laki-laki ini bisa juga dimatikan kita seratur. Karena kalau dia bilang kejujuran tidak ada dari sejak tahun tadi, maka dimatikan suami sendiri. Jadi jangan kedua belah pihak ini, yang ini, Yoko Umar, melihat seorang ibu ini bahwa sifat nasionalisme yang ada. Ada orang ibu, ditahan-tahan dia hidup bersama. Tapi karena takut dia berpisah dengan kawannya ini, karena takut dia mati. Seperti jabatan, tahu jabatan? Ya. Jadi, karena dia jabatannya tinggi, walaupun dia menipu, dia baik pahal dengan Allah. Baik, ada banyak rakyat yang itu. Jangan seperti itu. Jadi artinya situ, kita sebagai generasi dari saudara yang belum berumah tangga, sudah berumah tangga, saya berumah tangga di sini. Masih lagi semua ini? Masih lagi, bos? Oh, masih lagi, ya. Jadi cocok kali. Jangan melihat perempuan itu karena dia punya harta yang cerdik, tetapi dia lebih baik, jujur, rela berkorban, perhatian, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, kalau itu nanti dilihat salah diri, ya, salah diri, hak saat itu sudah harus cerdik. Ini yang diambil tentang saya ambil dari sisi bukan dari sisi peperangan, tapi dari sisi bagaimana mereka di dalam melakukan. Kalau dalam peperangan saya ceritakan, ya terlalu sakit. Dan dengan yang lain sekarang menceritakan berperang, bertempur, bertanya sapa sudah robek di situ, jadi tidak ada di perang alah, udahlah, yang namanya sudah ikut nyambut itu ya kan? Itu benar. Jadi ini selalu ditemukan ya, selalu ditemukan juga kita kayak seperti ini. Kalau dia ada hari-hari nanti jangan berpandang dia ganteng, tapi dia baik. Jangan berpandang dia punya kereta api panjang keburukan dia ada di belakang, jangan, tetapi dia perhatian sama itu yang betul. Walaupun dia mahal 10 ribu, kalau kita sudah mahal 8 ribu, nah ini waktu ada jalan benar, itu yang betul. Tapi jangan pandang ke belakangnya, menyesal 10 ribu. Akan datang banjir di depan atau bisa suatu ataupun situasi. Oke kak, kok nunggu, sudah mulai ya. Jadi seperti itu. Tetapi kita tetap di depan, ataupun